Assalamualaikum semua. Okey, hari ini saya ada satu barang kita nak share untuk korang tengok. Nak tahu barang apa? Jom kita tengok. Tada! Okey, ini barang yang aku cakap tadi. Kerusi gaming chair todak. Nampak? Alright. Jom kita tengok lebih detail. Okey, barang ni aku dapat tadi, baru terima hari ini. Sorry lah, tak sempat nak buat unboxing apa semua, excited sangat. So kita terus buka dan terus pasang everything semua. Tapi pemasangan dia sangat mudah. Nanti aku ada, aku akan selitkan sikit video daripada YouTubers lain yang share cara pasang dia. Dalam 10-15 minit sampai dah terus boleh pasang. Cuma dia, kursi ni berat dia sikit lah. Dia berat dia lebih kurang 23 kilo. So yang ni, model ni aku ambil model standard, bukan model premium yang satu lagi tu. Itu mahal sikit lah, dalam 1000 lebih kan. So kita ambil yang so-so sikit lah, bawah 1000. Jadi jom kita tengok feature dia yang dengan lebih detail dekat sini, apa yang best kursi ni. Alright, ciao. Okay, so tadi saya dah tunjukkan dekat korang semua picture-picture dia. So selain daripada tu, dekat headrest ni, dekat armrest ni kita boleh angkat dia. Tapi tak boleh nak ke kiri dan ke kanan macam premium punya model lah. So premium model ada lebih features dekat situ. You boleh angkat ni dan boleh tekan dia ke kiri ke kanan, bergerak shiftkan dia ikut posisi yang kita suka lah. Jadi untuk model standard ni tak boleh lah. Tapi selain pada tu, model premium juga dia ada bagi head neck rest, bantal dekat sini, dan juga untuk tulang belakang. So kalau ikutkan kat sini, model ni kita dah ada dalam, dia dah built in kan bantal dalam ni. Aku bagi bantal je, sorry lah bahasa kampung. Dan dekat backbone pun dia ada juga. So dia dah ada lekuk dekat sini. Jadi dia tak perlu lagi nak letak bantal ke apa ke dekat kita punya kursi ni. So apa lagi aku nak review, kulit dia. Okay, PU leather. Kalau tak salah aku ni pakai PU leather. Okay, tak terlalu melekat lah kalau kita berpeluh ke apa kan. So just nice, sejuk, tak panas sangat. Ada design carbon fiber dekat tepi ni. Tengok dekat sini tadi aku dah ada ambil video tadi kan, detail itu. Dan dekat bawah ni pun dia pakai PU leather. Dia punya hydraulic dia. Hydraulic dia pun boleh katakan smooth. Okay. Alright, yang paling best aku suka sangat apa ni, kursi ni, sebab dia boleh boleh baring bro, boleh baring. So ini yang feature sebab aku beli todak ni. Ada banyak lagi model lah sebenarnya. Korang boleh dapat a few model lain dekat luar sana. Okay, korang boleh dapat a few model lain, brand-brand lain. Tapi harga ada yang mahal, ada yang murah sangat pun ada juga. Tak ada masalah, korang boleh pilih. Jadi kenapa aku pilih todak? Sebab salah satunya buatan Malaysia lah, produk Malaysia, made in Malaysia. Office pun dekat Cyberjaya lah, kalau tak silap. Okay, jadi kita support produk Malaysia, todak. Dan supaya mereka keluarkan lebih banyak lagi model-model yang menarik, design-design yang best. Kalau boleh custom logo ni lagi aku suka. Boleh aku tak logo aku kat situ. Alright, so itu saja review ringkas tentang kursi todak gaming chair ni. Kalau korang nak dapatkan, korang boleh terus ke website dia, terus purchase. Harga dia ada kat situ. Okay, untuk harga ni, untuk model ni berharga RM980. Korang boleh dapatkan dekat website tu lah. Alright, see you next review. Produk apa pula aku tak tahu. Alright, Assalamualaikum.